Boys, kembali lagi di channel Marcel Allen. Oke, kita ambilkan Barcelona Car Remote series kita di episode ke-27. Ini masih video recording juga di hari Rabu. Dan di video kali ini kita akan menghadapi PSG di round of 16 di UEFA Champions League. Kita menghadapi Paris, Napoli bertemu City, Ajax menghadapi Olympique Lyon, Leipzig menghadapi Liverpool, Spurs menghadapi Madrid, Juve menghadapi Valencia. Ulangan lagi kakak sih, yang Ronaldo musim lalu kena kartu merah tuh di relief kan menghadapin, kenapa UEFA Super Cup Bambang, astaga, menghadapin Valencia kan. Dortmund menghadapi Atletico, Atlanta bertemu Bayern Munchen. Atlanta tuh tim kuat musim ini sih menurut saya. Oke, kita langsung saja advance ke hari pertandingan. Dan oke, Cuenca, aduh gagal pindah lagi Cuenca tuh, maunya apa coba. Tabrini, oke, tim moral dari Lautaro naik. Mungkin Lautaro bisa lah di bench ya. Kita ke press conference lebih dahulu sebelum pertandingan. Bienvenue à vous et merci pour votre patience. Si vous avez des questions, allez. Minum dulu bro, biar kagak serak nih. Tenggorokan udah record video banyak soalnya. Oke, kita ditanyain tentang Traoré. Rotation is key, kuncinya ada di rotation. Di moral, Paris Saint-Germain harus strength. Kita jawab ini. Oke, lalu kita ditanya his opinion Spanish Saint-Germain your team. Kita jawab ini aja. Oke, tim moral kita menjadi very happy. Adama juga very happy. Udah mentok kanan tuh. Oke, bahasa mana nih, bahasa Prancis ya? Saya juga agak ngerti bahasa mana. Kalau Spanyol pastinya muchas gracias itu. Oke, kita langsung saja ke tim manajemen. Kita gunakan jersey kuning mungkin. Yang perlu kita bayarin sih si Mbappe itu. Alan sudah pasti saya ganti dengan Griezmann. Kita bawa Lautaro. Ansu Fati bisa mungkin kita bawa. Manac kita drop. Ini yang saya kasih kesempatan si Tonali. Bentar. Ini Milinkovic-Savic sih sebenarnya itunya. Ansu Fati aja saya drop mungkin. Bentar, ini pusing nih saya. Pikir lapot nih, Umtiti saya drop. Kita bawa Lenglet. Onana kita drop aja, kita bawa Dumfries. Onana naik tuh ratingnya 87 dia. Oke, mungkin ini squad kita yang akan menghadapi PSG di round of 16 UEFA Champions. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja gaskan ke kick off babak pertama. Oke, telah melakukan pemanasan nih Ander Herrera, bermain di Park the Princess ya, kalau nggak salah namanya tuh stadionnya. Ruben Neves akan starting karena dia di dua pertandingan terakhir kemarin tuh dia main ciamik terus dia. Waduh, gila muralnya kayak gitu. Mural atau apa tuh namanya? Paris S. Oke, bukan ya, bukan pertemuan yang asing lagi antara PSG dan Barca, karena dulu di leg pertama tuh PSG pernah kan unggul udah 4-0 atau berapa. Di leg kedua dengan keputusan aneh wasit, Barca balik unggul kan. Gila bener. Ini bagan belum fix ya, karena pasti akan diundi lagi atau di drawing. Hujan lagi mainnya kita di Park the Princess. Oman, Griezmann, De Jong, Ruben Neves, Tonali, Jordi Alba, Amerika Laporte, Gerard Pique. Kabarnya Pique kagak kepake lagi nih kalau Ronald Koeman melatih Al Barca. Oke, Di Maria, Icardi, Mbappe, Neymar akan menghadapi mantan timnya,
gak bisa. Si Neymar Junior, Ander Herrera ternyata kaptennya. Jaga gawang tetap Keylor Navas. Itu siapa tuh yang rambutnya jambul tuh? Kayaknya si Davinson Sanchez tuh. Jangan bilang Davinson Sanchez. Mbappe, Cardi, Neymar, JR, Cavani udah kagak masuk tim lagi nih. Oke, Ter Stegen. Dan ya, starting up dari PSG, Davinson Sanchez bener kan? Ada Keylor, Sergio Rico, Lacazette ternyata, Jose Calegon, gila. Marquinhos, Sanchez, Corona, Verratti, wah gila, mereka bawa Corona. Kagak berani saya mereka bawa Corona gitu. Oke, starting up dari El Barça. Mereka bawa Corona nih, saya kagak berani macam-macam kan. Lini kanannya. Oke, kita masih menggunakan formasi 4-3-3. Port Piqué, Semedo, Alba, Stegen. Oke, dan ya, sama menyaksikan kick off babak pertama antara Paris Saint-Germain menghadapi FC Barcelona di round of 16 UEFA Champions League leg pertama. Selamat menyaksikan. Ya, fokus dianya kita bisa raih poin lah di sini. Bagus, yuk Griezmann bisa ke Kingsley. Aduh, ke Messi ternyata. Aduh, gaya dibuang saja bola. Yuk, corner Messi. Aduh, gagal umpan dari Messi. Ambil Semedo, good. Ke Pique, Frankie de Jong, Ruben Neves, Griezmann. Aduh, direbut sayang sekali. Neymar, Mbappe, ke Jose Gaya. Ini mantan pemain Valencia ya. Aduh, gagal dapat lagi Messi. Mundur. Waduh, bahaya sih. Wuts, untung ada Gerard Pique. Sandro Tonali, ke Leo Messi, ke Antoine Griezmann, Frankie de Jong, berikan umpan ke Kingsley Coman, tarik dulu ke belakang, ke good, ke Griezmann, Leo Messi, trut, onside ternyata si Leo Messi. Good job, kaki kirinya kagak bisa dihentikan oleh seorang Keylor Navas. Gila. Griezmann yang cerdik. Gila, umpan backheel loh dari Griezmann tuh tadi. Kaki kiri Messi langsung menghujam gawang Keylor Navas. Good job sekali. Griezmann cetak asis, bukan gol nih. Apakah dia bisa cetak gol ketiga Leo Messi? Oke, kita unggul 1-0. Fokus. Ander Herrera, Icardi, Verratti, Marquinhos, si Verratti, Davinson Sanchez, Tegato Corona namanya itu. Tonali gagal potong, mundur aja, biarin. Oke, Ruben Neves, good. Semedo ke Messi. Aduh, salah saya, sorry. Griezmann, oke, Semedo, good. Kenapa tuh Griezmann history back cons? Oke, Mbappe, bahaya, tutup, wish, tutup, astaga, gila, Mbappe bisa gitu, gila. Agak boleh bermain sih kita. Pique kenapa sih? Astaga, Pique, ngapain gitu dah. Yuk, fokus. Nefes. Barusan kita unggul 1-0 udah terkejar oleh Mbappe. Messi mencari rekan. Messi umpan tarik ke, aduh, jaga ketat sih sama Jose Gaya. Neymar JR, Jose Gaya dapat Neves, good. Aduh, sayang sekali. IE nya FIFA tuh pinter dia, bawa bola tuh selalu ke garis throw in, jadi direbutnya agak susah sih. Bahaya nih Mbappe, satu kali serang langsung jadi gol lo, gila kan. Neymar CR. Oke, Ter Stegen, good. Berikan ke Jordi Alba, Frankie de Jong, Tonali, Ruben Neves ternyata. Bisa tuh ke Antoine. Aduh, Antoine gagal. Banyak, aduh, gagal Neves. Verratti, Tonali. Astaga, dilewatin oleh Neymar. Ayo fokus. Pique, tutup Pique. Yuk Pique.
Pique. Waduh. Ter Stegen good. Frankie de Jong. Uch. Oke, ke Ruben Neves. Ruben Neves carikan. Bisa tuh ke Griezmann, yuk Griezmann. Griezmann ke Kingsley Coman. Coman. Coman masih Coman. Ke Frankie de Jong. Good. Frankie de Jong. De Jong sampai salah ngomong kan. Gila. Masih di save lagi. Nafas lagi. Bagusnya lagi tadi belum siap aja mungkin nafas. Pique gagal. Ada Frankie de Jong. Ke Ruben Neves. Masih Ruben Neves. Ruben Neves. Astaga, masih tipis. Sayang sekali Ruben Neves. Peluang emas kamu. Ya, masih di samping gawang dari Keylor Navas. Yuk, fokus. Navas langsung ke depan. Ke Neymar yang tujuh. Semedo berduan. Okay, good. Ruben Neves. Tonali ke Frankie de Jong. Frankie de Jong. Frankie de Jong. Ke aduh salah umpan sih, harusnya umpan pendek aja. Salah sorry. Yo fokus Berati. Davinson Sanchez. Sanchez. Oke, good. Bola kita ternyata good Messi. Aduh. Tidak ada yang berdekat nih. Tonali. Astaga Tonali. Astaga, salah sorry. Icardi, masih Icardi. Ke Di Maria, oke, good. Frankie de Jong. Tonali. Ke Ruben Neves, good. Ke Griezmann. Ke Leo Messi. Griezmann. Astaga, Marquinhos, gila. Thiago Silva tuh Thiago Silva kan ke Valencia ya. Marquinhos berarti itu tadi. Awas, aduh. Defense-nya tuh susah banget di FIFA. Astaga, gimana nih rebut bolanya. Yuk, fokus. Tutup. Oke, Pique. Tutup lagi. Oke, good. Dua palang pintu kita, good job. Gerard Pique. Ruben Neves. Griezmann. Frankie de Jong. Masih de Jong. Bisa mungkin ke Coman. Coman, tarik dulu ke belakang. Ke de Jong lagi. Oke, tarik. Ke Kingsley. Coman. Mantan pemain PSG juga. Kingsley Coman. Astaga. Masih Frankie de Jong. Griezmann. Wah gila. Nafas bisa gitu. Gila, tambah waktu 3 menit di babak pertama ini. Gila. Masih bisa di save loh. Gila. Yuk fokus. Mana sih Pique di situ ya. Oke, kita berikan bola ke sini. Laporte. Lagi-lagi masih mengenai. Aduh. Hogi sih si nafas dari tadi. Berikan ke Corona. Wah ya Mbappe, jangan beri lolos lagi si Mbappe. Pique. Tutup pergerakannya. Tutup sudah. Oke, good. Pique, jangan buat kesalahan kembali. Yuk fokus. Dukung full tuh dari PSG semua. Habis sih harusnya nih. Oke, Ter Stegen good. Habis lah, buang aja ke depan. Dan ya, half time whistle. Saya minum dulu bentar bro. Tapi ini cukup berbahaya juga sih. Satu kali shoot, satu kali goal dia. Gila. Oke. Kita langsung saja mungkin gaskan ke kick off. City unggul 2-0 ya di babak pertama ini. Dan ya, kita langsung saja gaskan ke kick off babak kedua. Tonali. Semedo. Ke Messi. Aduh, ya ampun, gimana sih lari yang agak miring gitu. Astaga, susah amat dah. Mbappe, waduh, bahaya. Icardi. Laporte. Astaga. Corona. Oke, De Jong good. What man. Pelanggaran si Frankie De Jong.
Wush, gila. Ngapain coba tuh? Ngapain coba? Gila, bisa gitu ngapain? Coba di shooting langsung ya tuh tadi. Semedo, Messi, Ruben Neves, ke Griezmann. Aduh, dipotong Marquinhos. Marquinhos bener-bener dah. Mbappe, masih Mbappe. Icardi, Ander Herrera. Wah, Tonali di Laporte good. Ke Tonali, Griezmann, Messi, Messi. Wah, langsung ditutup Leo Sega ya Messi. Di marking tuh kayaknya si Messi. Gaya oke, Pique good. Ke Ruben Neves, ke Semedo lagi. Bisa tuh ke Antoine Griezmann, tarik ke belakang. Ke Leo Messi, berikan umpan ke Kingsley Coman. Oke, dapat Coman. Coman! Trut. Kingsley Coman. Bobol gawang mantan timnya. Gila umpan Messi. Siapa tuh yang jaga Coman? Lihat bolang buang bola malah jadi petaka buat si Corona. Gila. Gila sih, nafas sih. Ya, cukup menyesal dia karena kesalahan si Corona mengakibatkan blunder dan gol kedua Coman di UEFA Champions League. Dan Herrera ditarik, dimasukkan Idris Agüero ini kalau gak salah. Si Ghana kan, Idris Agüero itu. Verratti, Marquinhos. Bener si Idris Agüero masuk, Mbappe. Masih Mbappe, Neymar, Verratti. Oke, good Pique. Pique lagi, Tonali ke Pique. Semedo bisa yuk, Semedo. Leo Messi, Leo Messi, astaga, pelanggaran dong, woi. Dari tadi dah, ntar saya ingin ganti pemain dulu. Karena si Neves udah telan kayaknya. Milinkovic Savic mungkin bisa main. De Jong, si Lautaro mungkin ya, saya butuh Lautaro. Kita main sedikit menyerang aja. Messi apa perlu kita istirahatin dulu ya, Messi mungkin saya tarik. Ya, faktor umur lah bro. Kita istirahatin aja si Messi. Biar dia tetap fit gitu main di pertandingan menghadapi Madrid El Clasico. Bentar, kita berikan umpan ke siapa nih? Umpan pendek saja. Pique, Semedo. Ke, oke, Coman. Milinkovic Savic. Astaga, masih di save oleh Keylor Navas. Sayang. Langsung ke depan. Gagal Mbappe. Umpan ke Di Maria. Bahaya. Bahaya, yuk mundur, mundur semua, yuk mundur. Mbappe, waduh. Mbappe, jangan jadi. Oke, Ter Stegen, good save. Jangan jadi lagi. Cetak gol. Oke, good save Ter Stegen. Icardi, wah lah, kaset masuk nih. Cavani kan udah pindah ke Napoli ya. Saya kemarin udah masukin dia ke shortlist padahal. Oke, Ter Stegen good. Adama bisa ambil mungkin. Adama, oke good. Adama ada sprint. Oke, Adama Traoré ke Kingsley Coman. Coman, oke serangan cepat. Coman, masih Coman. Kingsley Coman ke belakang, ke Lautaro Martinez. Masih gagal. Nelson Semedo crossing. Aduh, Sergi udah dapet, tapi sundulannya masih belum terarah. Gila. Ya tuh Sergi. Aduh, masih melenceng jauh sih dari gawang emang. Yo, serangan break kita udah bagus tadi sih, ada sama sprintnya. Umpan pendek saja ke Corona, Tekato Corona. Coman ambil, good. Fall sayangnya si Coman. Oke, free kick. Tekato Corona langsung ke depan. Jordi Alba berduel dengan Di Maria. Ghana bisa ambil. Saya kira nyaris saja.
Ih, Nelson Semedo. Ada Matarore. Aduh, offset sih, Sergei. Aduh, keburu-buru, Sergei. Tahan aja, Sergei. Tahan di posisimu situ. Udah dapat bola pasti lu. Sergei. Griezmann. Aduh, umpan dari Griezmann. Sayang. Verratti. Ini kenapa Griezmann kok mandul gini? Setelah musim dingin. Aduh, umpan ke siapa, Tonali? Di Maria. Aduh, bahaya, bahaya, bahaya. Mundur, mundur, mundur. Wait. Wait, lu. Apaan coba? Gimana sih? Ya ampun, Laporte udah saya arahin ke bola lu. Astaga, lihat. Gimana aja Laporte? Astaga. Kita sedikit main menyerang. Yuk, ada Malari. Speed lo dibutuhin di pertandingan ini. Tahan ada mah. Ada Matarore. Sergi Milik. Oh, Griezmann ternyata. Griezmann. Gak ada Matarore. Sergi Milinkovic. Aduh, masih gagal tendangan Lautaro tadi. Bukan masih di save oleh Mbappe sini yang paling bahaya. Laporte. Pique. Semedo. Adama. Masih Adama. Adama. Semedo naik. Oke, good Semedo. Semedo bisa. Semedo. Koman. Aduh, gagal. Bahaya, yuk. Fokus, fokus, fokus. Akaset. Di Maria. Wih, ayo Lautaro. Astaga. Masih Alexander Akaset. Oke, Pique, good. Astaga, Pique. Untung si Ter Stegen. Pique itu kalau dapat bola selalu kehilangan gitu. Aduh. Wish, buang. Buang, please. Astaga. Agak offset ya. Oke, okay, good. Griezmann. Griezmann. Oke, okay, foul dari pemain PSG. Duh. Kita yang fall, gila, gila. Kita yang dapat bola. Oke. Langsung ke depan aja. Aduh, kagak ada yang tuju lagi. Jose Kaya. Verratti dan ya, yeah, full time whistle. Kita ditahan imbang oleh PSG di leg pertama ini. Melalui siapa nih? Tadi si Mbappe, mimpi buruk kita si Mbappe. Gila bener dah Mbappe, Mbappe. Jadi mimpi buruk kita dia 2 gol. Bener-bener dah. Si Navas juga tampil ciamik sih dia, berapa kali save tuh. Kita lihat. Kita lihat save dari Navas berapa kali ya. Udah bagus-bagus loh serangan balik kita tadi. Matfax, kita lihat Sastik. Kita melakukan 13 kali shoot tuh. PSG 8 kali shoot, 11 kali on target kita. PSG hanya 5 kali, possession FPSG lebih unggul. Tackle. Fall 3 kali kita. Gila. Si Griezmann tadi fallnya apa coba? Saya juga bingung. Offset 1 kali, corner. Kita lihat player of the match-nya kayaknya sih Mbappe bener kan. Ter Stegen 10 kali save. Si Navas 7 kali save, lebih dikit sih sebenarnya. Saya kira lebih banyak save dari siapa tuh si Navas daripada si Ter Stegen. City menang besar atas Napoli 4-1. Voilà, c'est l'heure de la réaction à chaud de l'entraîneur. Mais tout d'abord, merci de votre disponibilité. Oke, betul jersey. Ngomong apa dah? Jawab ini aja. Oke, penampilan kita beri plus aja, cukup bagus dia penampilannya tadi dengan serangan cepat, tapi sayangnya Navas masih tampil bagus ya. Coba, oke, tim moral kita naik lagi menjadi very happy. Ya sebuku apa itu, bahasa apa dah saya gak tahu. Oke, okay, ada siapa nih? Oke, okay.
pemain baru, wah, Josie Henriquez ini bisa 7294 nih potensialnya. Ini sih kayaknya saya save in. Yang kecil-kecil mungkin kagak. Ini kayak ini saya reject dulu aja. Udah datang semua nih. Mencari bakat kita. Wah, ini 7794 nih pasti saya. 7194 61 679. 6791. Ini saya reject. Diego Castillo biarin, Dario Verdejo ini sih saya side in. Lalu dari Yunani sih 6286994. Kayak gini-gini saya reject dulu. 927194 nih paling potensial dia. Ya lainnya biasa-biasa aja sih. Saya reject dulu aja. Ini juga lumayan. Oke, kita set in berapa saja. Lalu ada player chat. Kita beri ini aja. Lautaro, oke. Saya ingin berarti kita di video selanjutnya akan bermain menghadapi Eibar. Mungkin video stok terakhir ini menghadapi Eibar. Satu bulan full ya, jadi di sini kita bermain video stok. Left back nih dia, wah, overval 52, lumayan sih. Potensialnya bisa 94. Ini RM Dario Verdejo. Wah, lumayan sih dia. Wah, mantap sih. Maxim Valet 8389. Jerome Perau tuh kalau nggak salah dulu tuh dia bisa. Wah, sayang sekali sih dia kok turun gini overval ratingnya. Lucio Velasquez juga nih. Kayaknya si Miranda nih saya release saja dari Yotra. Yang kecil-kecil saya release saja nih. Kayak Lucio Velasquez juga. Favoritnya rendah nih, Rau juga. Saya release karena agar tidak terlalu penuh Yot Academy kita. Josie Henriquez left back 56 potensialnya, wah mantap nih. Bisa jadi penerus Jordi Alba mungkin. Ini lalu ada Rodolfo Gallardo. Mantap dan 63 nih. Bisa sih kita promoin dalam beberapa bulan ke depan. Sepertinya bisa lah. Oke, lalu kita lihat berita terlebih dahulu. Paris Erfurt the week star performance. Gak ada pemain kita lagi. Oke, Alcácer cedera 2 hari. Menepi harus 2 hari dulu ya. Martinez Parkless again. Oke, diwawancarai apa lagi nih si Martinez? Belum bisa berbuat banyak si Martinez emang di Liga Champion. Onana field teams up. Oke, mungkin tidak ada lagi dan ya. Mungkin untuk video kali ini sampai sini dulu. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya yang baru bergabung atau yang baru nonton. Dan jangan lupa untuk hidupin tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Marcel Allen. Juga jangan lupa untuk sharekan video kali ini ke teman, kerabat, tetangga, pacar. Sharekan sudah. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dari channel Marcel Allen dengan nama @marcelallenofficial_ untuk link ada di kolom deskripsi. Oke, mungkin itu saja. Kita bertemu di video selanjutnya. Semangat terus. Jangan kasih kendor. Gasken. Sampai jumpa lagi. See you and ciao. Bye. Baby up with a slow motion crew.